ada seller numbernya di sini kalau kalian bisa jingok. Ini jadi ke kalau dia barang asli apa barang KW. Dan kamera Rode cek. Di samping ya, karena kalau di pojok aku dapat cek nyingok muka aku coy. Muka aku yang cantik dan manja dan jelita ini aku dapat cek nyingoknya lagi. Jaya tenang ya. Terdemi. Oh, Masya Allah, demi apa? Pegel banget ya. Hey, what's up gengs? Welcome back to my YouTube channel. This is Always Speaking Here and you watch me again. Yay! Tananana, tananana. Jadi video kali ini aku nak ngebahas tentang mic yang lagi aku pakai sekarang. Ini mic Rode Video Mic Pro. Mic Rode Video Mic Pro. Kemarin aku beli dari salah satu online shop. Jadi aku beli tuh waktu itu 750.000. Itulah sudah termasuk ongkir ya. Apa bayang yang kamu dapat dalam sikok paket ini? Tereng, 3D printed holder, Rycute shock mount untuk nganu ke micnya eh. Of course windshield. Ini kabelnya untuk menghubungkan antara mic sama kamera. Dan ini micnya dewe, ini full metal ya teman-teman bodinya. Dan ini kitab-kitab, ya mungkin tidak bakal kamu baca, tapi ini penting karena di situ ada barcode-nya. Ini kotaknya. Dan ini diklaim ori. Buktinya ada di video ini. Ada seller numbernya di sini kalau kalian bisa jingok. Ini jadi ke kalau dia barang asli apa barang KW. Nah, dia udah sudah dicentang, teman-teman. Video micro DC 04545114 garansi 2 tahun. Hah, percaya kan? Ah, percayalah. Aku selangkah dari sini. Dari depan kamera, by the way aku pakai kamera Sony Alpha 6400. Kameranya aku colokin di sampingnya ya, teman-teman. Dan kita mundur. Nah ini kualitas suaranya kalau misalnya aku ada di 2 langkah. Maksudnya aku mundur 2 langkah. Kira-kira masih bagus apa tidak. Ini suara aku lah sudah volumenya biasa ya. Cak-cak ngomong biasa aja itu ya. Dan teman-teman kita mundur selangkah lagi. Dan ini kualitas suaranya kalau aku mundur 3 langkah dari kamera. Kira-kira masih nangkep bagus apa tidak. Noise-nya cak mano. Dan by the way aku ngerekamnya pakai micro D video micro dilengkapi dengan windshield. Nah bentuknya tuh cak ini. Nah, cek itulah ya kira-kira ya. Masih tidak terdengar kamu suaranya. Dan aku mundur selangkah lagi. Ini by the way sudah selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah dari kamera. Kira-kira kualitas suaranya lah sudah masih tetap bagus atau menurun. Kalau menurutku sih agak menurun karena ini mic-nya mic dynamic. Tapi tidak tahu ya cak mana kira-kira hasilnya di sana. Dan by the way ini baru pertama kali aku pakai mic Rode sejauh ini cuy. Sejak aku beli. Wow! Bagus sekali. Dan aku mundur selangkah lagi. Oh my god, mentok ya teman-teman. Ini lah sudah 5 langkah, lebih kurang 5 pun 6 langkah. Kira-kira cak mana kualitas suaranya? Apakah masih nangkep cak di awal, cak di satu langkah, cak di sini? Apakah masih sama cak di sini kualitas suaranya atau justru hilang, ditelan atu dalam alam. Jadi buat kalian yang pengen ngevlog, buat video makan gitu dah, aku saran nih kalian bisa pakai ini atau buat film, buat vidgram yang santai yang jaraknya tuh deket ya, yang enggak jauh-jauh. Kalau misalnya kalian nak jarak yang jauh, aku saranin lemak kalian pakai wireless mic atau pakai clip on yang wireless biar ngapo kualitas suaranya lebih bagus dan lebih fokus ke suara kalian, teman-temanku. Dan kita balik lagi ke depan. Nah, jadi cak mana kualitasnya, kalian nilai dewek, kalian jingok dewek, kalian denger dewek, kira-kira kayak mana kualitasnya. Apakah mic ini layak dibeli dengan harga 750.000 atau kalian bisa lirik dengan mic lain? Kira-kira cak mana, kalian tuh lah yang tentukah. Aulia in here and stay open-minded. Dadah! Dan coy ini kira-kira setangan lah eh. Nah setangan aku kalau ngevlog ya inilah kira-kira suaranya cak mana menurut kalian. Dan by the way it's so heavy teman-teman, ini berat nih. Nggak tau lagi ngapo. Dan
Aku setel ini ISO-nya 2500, speed-nya 50, dan kamera Rode, cek. Di samping ya, karena kalau di pojok aku dapat cek nyengok muka aku coy. Muka aku yang cantik dan manja dan jelita ini aku dapat cek nyengoknya lagi, jaya tenang ya. Kamu bayang kebaik kalau kamu jadi aku nge-vlog mah ini, jaya tenang. Terdemi. Halo, what's up gengs, welcome back to my YouTube channel. This is all speaking here and you watch me again. Kembali lagi di vlog aku di Acalia, Masya Allah, demi apa. Pegel banget ya. Kayaknya aku belum bisa nak jadi vlogger-vlogger pecah Arif Mama dan siapa-siapa itu eh. Tidak setahan itu tangan aku pecahnya teman-teman. Tapi tidak tahu ya, nyengok ke depan nak jadi apa budak ini. Okay, damn, pecahnya lah ngacau dan ngomong apa lagi tidak terti juga. Dan cekin lah kira-kira suaranya, kamu fokus ke kualitas suara ya. Jangan kualitas ocehan aku yang tidak belekap main ini ya. Okay, dadah.